Oke, Abibah, menurut kamu gimana? Kemarin kan sempat down dan sampai sekarang pun masih down ya sinyal ya. Menurut kamu seperti apa sebagai pemakai gadget? Ya sebenarnya itu ada baiknya juga, mungkin masuk pemerintah tuh biar nggak banyak berita hoax yang bertebaran. Tapi ada ruginya juga, yaitu jadi susah mau kerjaan, itu susah kalau sekedar ngelihat meme di Instagram sih oke lah masih bisa. Itu mah aku juga sering kok break dari Instagram gitu kan. Tapi kalau masalah kerjaan misalnya kayak multi transferan kayak gitu kan, atau kayak foto untuk ini gimana ngedealin pekerjaan itu agak susah. Cuma ya kalau dampak kalau dilihat dari posisi positifnya sih ya memang ada baiknya juga gitu. Tapi buat kamu sendiri kemarin sempat terganggu juga nggak? Iya terganggu, sempat bingung kayak ini kok nggak bisa sih, ini apa abis kuota atau gimana sih? Cuma ternyata kayak gitu nggak bisa dan terganggu sih karena itu dia kerjaan. Tapi menurut kamu gimana sih kemarin kan 22 Mei kan sempat musuh, kamu sendiri sempat takut gak sih keluar rumah? Sempat sih, aku sempat mama semua sempat ngingetin dia jangan ambil kalau ada yang di Jakarta sana gitu, maksudnya daerah-daerah rumah aja gitu. Cuma kemarin aku foto shoot tapi masih di daerah Cilandak, jadi masih aman kayaknya. Oh gitu.